Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Trans 7. Apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, pagi-pagi habis subuh ketemu lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Dan inilah News Flash. Teknologi informasi yang semakin berkembang membuat ibadah dan pendalaman agama bagi kaum muslim menjadi lebih mudah. Dan inilah ragam aplikasi di telepon genggam yang islami dan mampu meningkatkan kadar keimanan. Al-Quran Digital adalah salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh oleh para pengguna telepon genggam. Aplikasi ini bisa membantu seseorang dengan bergaya hidup modern untuk tetap dekat dengan sang Khalik dan menunjukkan identitasnya sebagai muslim sejati. Qiblah Locator atau arah penunjuk kiblat adalah sebuah aplikasi yang mampu menunjukkan arah kiblat dimanapun kita berada. Telepon genggam yang dilengkapi dengan Qiblah Locator juga berfungsi sebagai kompas yang mampu menunjukkan arah kiblat dengan daya akurasi yang tinggi. Penanda Waktu Azan adalah sebuah aplikasi yang akan secara otomatis akan mengumandangkan panggilan sholat jika telah masuk waktunya. Aplikasi ini adalah sebuah kreasi teknologi yang memadukan sensor pelacak lokasi atau GPS dengan metode perhitungan waktu sholat. Adanya penanda waktu azan di telepon genggam akan menjadi pengingat bagi penggunanya untuk segera menunaikan sholat. Nah pemirsa, itulah beberapa software yang mampu menambah wawasan dan keimanan kita sebagai umat Islam.